Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, Allah muliakan kita dengan syariat yang agung dan mulia. Yang dengan syariat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menjalankan perintah-perintah yang agung dan mulia. Yang ketika seorang hamba menjalankan perintah itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan semulia-mulianya. Di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia, akhlak yang agung yang Allah Subhanahu wa taala menghiasi seorang mukmin dengan akhlak yang ini adalah menjadi seorang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid wa 'anil jahilin. Tiga hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang pemaaf, ajaklah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Tiga hal yang ketika seorang manusia menghiasi dirinya dengan tiga hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dirinya dengan semulia-mulianya. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama Allah tegaskan khudzil afwa. Jadilah seorang yang pemaaf. Karena setiap kita dalam interaksi sehari-hari pasti ada masalah-masalah dengan masyarakat sekitar kita, dengan orang terdekat kita. Allah mempersiapkan seorang mukmin dengan untuk menjadi seorang pemaaf dan selalu mengajak kepada yang baik dan berpaling dari orang jahil. Karena kita hidup tidak akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik selalu. Pasti kita bertemu dengan orang-orang jahil yang selalu memancing emosi kita. Imam Syafi'i mengajarkan dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan, Sekalu wa khusimta, lahum innal li syarri miftahu. An jahilin au ahmakin syarafun, wa fihi أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب لعمري وهو نباح Mereka berkata kepadaku, kenapa kamu diam ketika kamu dicelah dan dihujat? Aku katakan kepada mereka bahwa ketika aku menjawab tuduhan-tuduhan itu bisa jadi aku membuka pintu keburukan. Diam dan memaafkan orang jahil dan bodoh itu adalah suatu kemuliaan dan di situ mengandung manfaat menjaga kehormatan dan harga diri kita sebagai seorang muslim. Apakah kau tidak perhatikan bagaimana seekor singa diamnya ditakuti dan kamu perhatikan seekor anjing suka menggonggong dan dia dilempari batu oleh manusia. Terlebih ikhwatul iman, kita semuanya mengharapkan ampunan dari Allah. Sebagai seorang mukmin yang mengharapkan ampunan dari Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ketika aku berjumpa Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Nabi mengajarkan kepada beliau satu doa, quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu Ucapkanlah ya Allah, engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Baik ya Allah, Maha Dermawan. Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Kita diajarkan, ya Allah, engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau maha Mawan, Engkau mencintai sifat memaaf maka maafkanlah aku secara tidak langsung. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika Anda ingin menjadi seorang yang dimaafkan oleh Allah SWT, dosa-dosa Anda, maka jadilah seorang yang pandai memaafkan orang lain. Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada Anda. Allah Alam Besar.